Sahabat ikhlaskan utang Vanessa Angel. Siap bongkar bukti lain soal sifat jahat Dodi Sudrajat. Salah satu sahabat Vanessa Angel, Kim Watt, jadi sorotan pasca membocorkan soal aib Dodi Sudrajat. Kim rupanya mengungkapkan chat Instagram Vanessa yang sampai harus ngutang agar bisa memberi uang pada Dodi Sudrajat sang ayah. "Aku boleh pinjam uang kamu lagi buat kasih Dedi 5 juta. Mam tahu sendiri, dia bagaimana kalau nggak dikasih? Stres aku," keluh Vanessa dalam chat via Instagram. "Itu ngasih dia lagi. Minggu lalu kan baru pakai 30 juta, buat apa lagi sih dia? Gila, anaknya lagi kena musibah, masih aja malak," ujar sahabat Vanessa Angel yang diduga Kim. Pasca video TikToknya viral, Kim akhirnya buka suara. Ia menegaskan tak ada niatan pansos ataupun menguwit utang Vanessa. "Jadi gini, di sini saya bukan untuk mencari panggung atau mencari nama atau asli mumpung, bukan ya," seru Kim via TikTok. "Sebelum kasus ini, saya sudah sedikit ada nama dan saya di sini menekankan saya tidak mempermasalahkan uang yang dipakai sama almarhumah Vanessa. Demi Allah, itu sudah saya ikhlaskan," tambah Kim. Bahkan Kim sebenarnya sudah merelakan itu sebagai bentuk hadiah pernikahan Vanessa Angel dan Devi Ardiansyah. Kim menyebut Vanessa sebenarnya sudah berniat melunasi utang pada Kim. Namun Kim tak mau menerima permintaan itu. "Bahkan pada saat almarhumah mau mengganti uang tersebut, saya masih ada chatnya," kata Kim menunjukkan bukti chat bersama Vanessa. "Saya bilang gak perlu diganti. Kamu mau nikah, anggap aja itu kondangan. Demi Allah, itu saya masih ada chatnya." Kim juga sempat membeberkan bukti omongan sahabat Vanessa via voice note yang menyindir Dodi punya mental illness. Tak menutup kemungkinan, Kim siap mengeluarkan bukti lain dan menawarkan materi miliknya untuk dipakai di persidangan. Untuk bukti-bukti lainnya, kalau memang dibutuhkan oleh salah satu pihak yang memang setidaknya akan bertanggung jawab atau mungkin butuh untuk persidangan, saya akan keluarkan, tambah Kim. "Jadi, saya tidak akan memberikan bukti ke yang memang tidak bersangkutan. Dan kita di sini teman-teman lama, tahu bagaimana betapa jahatnya sosok tersebut atas diri almarhumah. Kita semua punya buktinya kok." Video Kim ini banjir dukungan dari banyak pihak. Tak sedikit yang meminta agar Kim berhati-hati supaya akunnya tidak diteror hacker. "Disimpan kak buktinya, takutnya nanti akun kakak dihack," ujar Netter. "Pasti keluarga Faisal sudah tahu, cuma ditutup benar-benar aibnya. Keluarga sebelah bertingkah," seru Netter.